Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menampilkan tentang ulang tahun ya. Jadi saya berulang tahun pada bulan Mei ini yang ke-54 dan pagi harinya dapat kejutan dari anak-anak, nasi tumpeng, lalu kita makan bersama. Nah, seperti apa nih makan bersama di salah satu restoran di Kelapa Gading? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Nah, jadi pagi saat saya bangun hari itu tuh saya akan jadi narasumber ya tentang pendidikan lingkungan di wilayah Karet Jakarta Pusat. Nah, karena pagi jadi saya pagi-pagi itu udah siap-siap. Lalu mau pesan makan pagi nih ya, karena di depan rumah saya itu di sekitar rumah saya itu emang banyak sekali makanan yang bisa kita, dan biasanya saya cukup WA untuk memesan nanti diantar ke rumah. Nah, tahu-tahu pas saya keluar, oh sudah ada nasi tumpeng gitu ya, dan ternyata di situ sudah ada tertulis selamat ulang tahun mama. Oh ya udah, berarti saya tidak jadi pesan makanan dan saya memotong tumpeng bersama anak, cucu dan mantu saya. Kami kemudian sarapan bersama, barulah saya pergi ke tempat acara untuk jadi narasumber. Oke, nah sorenya gitu ya, 4:30 kami memang janjian untuk makan di salah satu restoran, yaitu di Kelapa Gading. Nah, itu di La Piazza tepatnya, dan di sana kami memilih restoran Fugo. Itu memang kita bisa makan ya bareng-bareng dalam waktu 2 jam gitu ya. Saya pikir 2 jam cukup lama bersama-sama nih kita nikmatin, dan ini kan restoran yang sebenarnya baru buka di La Piazza dan saya sendiri juga baru makan. Nah, maka kami pun makan malam di sana ya. Ini menunya memang utama tuh ada daging gitu ya, tapi yang menarik tuh ada nanas goreng gitu ya, dan banyak hal. Tapi lebih dari itu sebenarnya adalah kebersamaan di antara keluarga ya, untuk makan malam bersama merayakan hari ulang tahun saya. Dan malamnya kami melihat live musik gitu. Sebenarnya ada Al, El, dan Dul ya, tapi karena saya bawa cucu udah nggak mungkin malam-malam lagi. Tapi kami sempat menikmati live musik pembuka di La Piazza Kelapa Gading. Itu ada Gavoy namanya, dan memang tempatnya indah banget. Oke ya, demikian ya, pasti di antara kita akan berulang tahun itu kan sebenarnya menambah usia sekaligus mengurangi jatah hidup kita di dunia ya. Jadi ketika kita, apalagi seperti saya yang usianya sudah di atas 50, tentu ini konsentrasinya adalah bagaimana berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Itu yang harusnya memang diperbanyak, dan semoga YouTube ini pun memberikan kontribusi dan juga inspirasi ya, ataupun hal positif pada banyak orang. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.